Oke, jadi kita bakal lanjut guys, redeem kode karena kita dapat kode lagi nih, kompensasi kode, langsung saja kita redeem R8V24. Oke, dapat 10 pumpkin dan 20 candy ya sih. Aduh, saya kecepatan gak ya tadi ya? Jadi kali ini kan kemarin itu yang baru aja tadi dapatnya 20 candy aja. Sekarang plus pumpkin guys, lumayan. Ini ya kodenya. Mana tadi kodenya? Saya kecepatan tadi ngeredeem, nanti kalian pada belum ngeredeem dah. Oke, ini kodenya E8 via 23. E8 via 24. Jadi kalian buruan, saya tunggu kalian redeem karena saya sudah redeem. Kita tunggu sebentar. Pastikan huruf-huruf besar, misalnya kalian nggak bisa, takutnya itu huruf besar ngaruh ya. Jadi kalian ikutin aja. E8 via 24. Oke, sudah sek. Jadi yang kita dapatkan tadi 20 candy dan 10 pumpkin. Pumpkin kita sekarang sudah 50, luar biasa sekali. Jadi untuk siapa nih pumpkin nih? Kalau pumpkin bisa aja sih buat nanti, tapi kita tabung dulu guys. Kalau candy entah kenapa ya, sudah terlanjur kita push buat rin ya, karena rin kita juga udah sampai sini. Jadi gak apa-apa, nanti kita bakal spam buat rin. Kalau temari nanti juga kita buat upgrade temari. Kita langsung aja atur ini build of elite, keramiknya habis. Kita bakal cek dial dulu, inline scroll. Kita bakal lihat di sini scroll yang kita pakai buat di arena, karena formasi kita sekarang seperti ini. Kita bakal lihat dulu inline scrollnya. Yagura kita udah gak pakai. Oke, udah. Ini fire, lightning ya, lightning, fire dan juga earth kita kurang. Oke, sudah. Nah, scroll sudah kita atur, lanjut saja kita bakal ninjak kolek lagi. Saya mau sih ngupgrade scroll nih, penting. Cuman untuk dapatinnya ya kita harus dari sini. Ini. Kita harus ngabisin gold. Kalau kita ke di sini sekitar 1 juta doang. Terlalu sedikit sih. Kita cek dulu deh. Kita cek spend gold kita. 800.000, berarti kalau sekitar 1.700.000 kita bisa ngeklaim yang 2 juta ya. Yaudah, kita habisin aja dah. Saya mau ngambil scroll lagi nih, gas. Ini apa nih elemennya nih? Aduh, kenapa ya harus yang Newton lagi? Perlu benar. Ini apa nih? Sedia di slot Newton nih, apa nih elemennya? Tuh, ganti dah. Yang di base ninjutsu nah ini nih. Apa kita malah ngambil yang nyoton lagi kebanyak gitu. Ada emang gimana? Aduh, kok kita habis, guys. Sekali pakai diamond nih. Ada 2000. Sebentar kali loh kita ngabisin buat scroll itu. Terlalu cepet. Nah, elemen apa tadi kita dapat pula? Cepetan habis. Ah, nih elemen water ternyata. Berarti kita dapat tadi full water, wah, sama wind lumayan. Oh, ternyata water wind kita udah berisi water nih. Nah, ya lumayan lah, nambah dikit. Powernya jadi berapa sekarang? Asin 24.000, masih jauh. Ini 29.000 nih, gas. Nah, kita coba ya, push. Oke, kita lihat power kita sangat kurang guys, 24.000, dan dia pakai Gui dan juga pakai Itachi nih, menarik. Ah, kalah kita. Wah, si Gui ya, apa itu damage-nya lu? Di situ dia namanya Gui Renge. Kita
Padahal kita sudah level 70 nih. Kita selesaikan ini dulu deh. Ini Crusade sudah stronghold. Kita bakal kolek-kolek, guys. Oke, sudah di sini juga. Kita terlalu boros sih sama tiket cuy. Mainin sekali. Ah sih, powernya 24.000 loh, berarti udah 40.000 loh. Itulah yang terjadi. Jadi salah satunya di scroll sih minusnya. Mau gimana lagi guys, duit kita 100.000 loh. 71 loh udah. Oke dah, kalau begitu videonya sampai sini saja. Kita gak bisa ngapa-ngapain karena duitnya nih habis, diamond dikit lah. Udah susah kita nih bos. Ini level G2 udah mentok. Ya udah mentok. Oke, udah habis deh. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.